Buat apa tu? Sembayang. Tak dikata sembayang. Dia mesti ada permulaan, pergerakan. Allahu Akbar. Ada perubahan kan? Sembah Allahu liman hamidah. Rakaat pertama. Rakaat kedua. Rakaat ketiga. Dan kena ada ending dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis satu amalan. Alhamdulillah, pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada kesempatan yang berbahagia ini dapat kita menyambung perkongsian kita dalam Asmaul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu gelaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi memberi manfaat dan kebaikan kepada kita, insya Allah. Hari ini kita kongsikan nama Nabi SAW yang ke-100, iaitu Al-Mujtaba. Al-Mujtaba iaitu yang terpilih. Al-Mujtaba yang terpilih. Dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat yang ke-50, Allah SWT ada menggunakan perkataan pilihan, iaitu ijtaba ini. Dalam Quran surah Al-Qalam ayat 50, Allah menyebut auzubillahi minasyaitanir rajim, fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin, maka Tuhannya memilihnya dan menjadikannya dari kalangan orang-orang yang soleh. Mana Allah Subhanahu wa ta'ala pilih seseorang itu, dan bagaimana Allah memilih untuk menjadi orang-orang yang soleh. Surah Al-Qalam ayat yang ke-50. Jadi antara gelaran Nabi kita Muhammad SAW adalah Al-Mujtaba yang terpilih. Kenapa Nabi SAW digelar sebagai yang terpilih? Yang pertamanya memang kerana Allah nak pilih Nabi SAW menjadi Nabi dan Rasul akhir zaman. Jadi daripada zaman Nabi Adam AS sampai zaman Nabi Isa AS, manusia diutuskan para Nabi dan Rasul. Tujuannya untuk mendidik manusia, untuk membimbing manusia. Bilangan mereka 124 ribu orang. Ramai daripada zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa AS. Dan Bani Israel adalah di antara bangsa yang Allah utuskan banyak para Nabi dan Rasul. Oleh sebab itu, Bani Israel ini dia tidak menghargai Nabi ataupun kurang menghargai Nabi. Dan dalam datang Nabi, Nabi tegur dia, dia tak suka. Maka dibunuh Nabi ini. Jadi orang-orang Bani Israel terkenal dengan membunuh para Nabi. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. Suka bunuh Nabi, suka-suka dia je, tanpa hak, tanpa kebenaran. Suka-suka dia je nak bunuh Nabi. Jadi balik pada Mujtaba, Nabi SAW itu terpilih. Nabi terpilih memang sebab Allah pilih Nabi menjadi Nabi akhir zaman. Itu yang pertama. Kemudian Nabi dipilih untuk menjadi kekasih Allah SWT. Gelaran Habibullah. Nabi-Nabi ni ada gelaran-gelaran dia. Ketika Allah bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, siapakah kamu? Nabi Ibrahim kata, aku Khalilullah. Khalilullah ni maknanya orang yang rapat dengan Allah. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada Nabi Ismail, wahai Ismail, siapakah kamu? Ismail, Nabi Ismail kata apa? Aku Zabihullah. Orang yang Allah selamatkan daripada sembelihan. Zabihullah. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada Nabi Nuh alaihi salam, wahai Nuh, siapakah kamu? Maka Nabi Nuh menjawab, aku Najiullah. Najiullah ni orang yang Allah selamatkan daripada banjir. Allah bertanya kepada Nabi Isa alaihi salam, wahai Isa, siapakah kamu? Nabi Isa menjawab, aku Ruhullah. Ruhullah ni orang yang Allah lahirkan tiupan langsung ruh tu daripada Allah. Kan, tak ada daripada Aiman ni seorang ayah, tak ada. Aku Ruhullah. Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala bertanya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, siapakah kamu? Maka apa Nabi kita jawab? Ana yatim, aku anak yatim yang tak pandai membaca dan menulis.
maka Allah Subhanahu Wa Taala memberi gelaran sendiri kepada Nabi, engkau adalah Habibullah, engkau adalah kekasih Allah. Kan? Jadi maknanya tengok tawaduknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia diberi gelaran kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada seorang nabi pun yang namanya digandingkan dengan nama Allah kecuali nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maknanya nama Allah, nama nabi digandingkan, tak ada nabi-nabi terdahulu, tak ada. Hanya nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah al-mujt, Allah ijtaba, Allah pilih, dan nabi itu mujtaba, nabi itu terpilih. Yang keduanya iaitu menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala memilih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diturunkan semulia-mulia perkataan iaitu Al-Quran. Allah pilih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan Al-Quran pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Quran itu kalamullah. Kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran itu dia adalah sebaik-baik perkataan. Dia sebaik-baik perkataan, dan Allah jamin tidak akan berubah sampai hari kiamat. Allah sebut dalam Quran, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran, maka kamilah yang akan memeliharanya. Allah jamin tak akan berubah Al-Quran itu. Jadi Allah pilih Nabi yang ketiganya, Allah pilih Al-Quran. Diturunkan Al-Quran, semulia-mulia perkataan. Maka Al-Quran tu dipilih untuk Nabi yang dapat, bukan Nabi-Nabi terdahulu. Nabi yang dapat. Al-Quran itu diturunkan, kan? Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan menjadi sebaik-baik bulan. Ha, jadi maknanya Al-Quran itu sebaik-baik perkataan diturunkan, dipilih Nabi SAW. Maka Nabi maknanya dipilih untuk dapat Al-Quran. Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan menjadi sebaik-baik bulan. Kemudian Al-Quran itu satu-satunya mukjizat. Dikurniakan juga kepada umat. Umat Muhammad. Maka kita sebagai umat Muhammad menjadi sebaik-baik umat. Jadi kita ni sebaik-baik umat. Bukan kita yang sebut. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sebut dalam surah Ali Imran ayat 110. Surah Ali Imran ayat 110. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri yang menyebut. Allah kata, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut, apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala? A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di antara manusia karena kamu itu suka mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran dan beriman kepada Allah. Ha, maknanya kita sebaik-baik umat. Jadi, so kita dapat Al-Quran untuk apa? Bukan hiasan dinding semata-mata. Bukan untuk sebagai ru'yah-ru'yah semata-mata. Kita diturunkan Al-Quran, yang pentingnya adalah untuk kita beramal. Kita beramal beramal benda-benda yang Al-Quran ajarkan, yang ditafsirkan oleh Nabi SAW. Beramal, buat dan buat, jangan sampai kita tak buat amalan. Jangan sampai kita tak buat amalan, buat amalan sebanyak-banyak mungkin. Okey, untuk sesuatu benda jadi amalan, dia ada tiga rukun dia. Catatkan Dia ada tiga rukun dia. Okey. Pertama, apa? Kena ada permulaan. Kena ada begin. Kena ada permulaan. Kemudian, kena ada change. Perubahan. Dan yang ketiga, kena ada ikhtitam. Kena ada tamat. Finish. Kena ada finish dia, kena ada tamat. Itulah sebuah amalan. Tiga rukun ya. Kena ada permulaan, kena ada pergerakan, kena ada ending dia, kena ada kesudahan dia. Contoh. Hari ini saya sembahyang Kan kalau saya sembahyang mesti ada permulaan. Allahu Akbar, ada permulaan. Kena ada perubahan, kena ada pergerakan. Allahu Akbar 3 hari. Tak dikata-kata semayang, saya semayang.
Buat apa tu? Sembayang. Tak dikata sembayang. Dia mesti ada permulaan, pergerakan. Allahu Akbar. Ada perubahan kan? Sembah Allahu liman hamidah. Rakaat pertama. Rakaat kedua. Rakaat ketiga. Dan kena ada ending dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis satu amalan. Kan? Baru disebut amalan. Okey. Tadi yang saya bagi contoh, adalah ibadah khusus, bayang, puasa. Sama juga hari-harian. Kan? Kita ni, Al-Quran diturun untuk kita beramal. Apa? Apa je. Jangan berhenti untuk beramal. Contoh kan, kita masuk ke surau ni. Kan? Kita masuk ke tempat ibadah ini. Okay, apa benda circle of action aku boleh buat? Oh, masuk aku cari sampah. Ada permulaan, ambil. Ada pergerakan, masuk dalam poket dulu. Ada ikhtitam dia. Okay, cari tong sampah, buang nanti. Maka satu amalan. Kan? Keluar, ada kucing pula. Oh, okay, pergi beli makanan kucing. Ada permulaan. Datang balik bagi. Ada pergerakan. Okay, finish. Dia pun makan, kita berbungkus balik. Yang baki. Satu amalan. Kan? Sebab tu kalau kita tengok hadis-hadis Nabi SAW, Nabi suruh kita buat di rumah. Nabi kata, nazifu afna'an buyutikum. Kamu bersihkan kawasan rumah kamu itu. Fa'inna nazafatu minal iman. Kerana kebersihan sebahagian daripada iman. Kan? Minta kat suami kita, bang, rumah kita ni dah 7 tahun dah tak becat. Cucu datang buat mural sikit. Kenapa bang, kita becatlah rumah sikit ni kan? Adalah circle of action kita. Negara Jepun tu, kenapa dia bersih? Dia bukan sebab bagusnya pengutip sampah dia. Bukan sebab bagusnya banjir bandaran dia. Pengutip sampah lagi banyak daripada pembuang sampah. Nampak sampah kan? Dia ambil, seorang pun sampah pun dia akan ambil, dia tolong buang kan? Negara kita, pembuang sampah lagi banyak. Daripada pengutip dia. Kadang-kadang saya boleh, sampah dah mati, ambil je. Bukan pinggang tu sakit 3 hari ambil sampah tu. Ambil buang. Daerahul amal. Jadi otak tu dia berfikir. Barulah kita ni sentiasa kan. Jadi sebaik-baik umat. Dan sentiasa cergas arah hidup kita. Okey, saya rasa setakat saja dulu boleh kita kongsikan mengenai Nabi Mujtaba. Nabi itu dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Nabi dan Rasul akhir zaman, kekasih Allah dan Al-Quran. Al-Quran pula diberikan kepada kita. Apa tujuannya? Supaya kita membuat amalan. Itu tujuannya. Bukan sebagai hiasan dinding semata-mata. Bukan sebagai buat itu dan ini semata-mata. Untuk kita buat amalan. Sekian aku lukau lima sami'tu mustafirullah liwalakum. ورسائل المسلمين فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته